Eva menurung, Ibu Virgoun diketahui menjalin hubungan dengan lelaki yang lebih muda alias Brondong, Jordan Ali. Virgoun, putra Eva menurung disebut cemburu dengan hubungan ibunya tersebut. Bahkan lelaki yang saat ini sedang berproses cerai dengan Inara Rusli marah kepada ibunya. Hal tersebut diungkap Eva saat menjadi bintang tamu Rumpi belum lama ini. Dia mengaku Virgoun meluapkan emosinya ke kakaknya. Cemburu banget dan jadi permasalahan, dia nggak suka ngomong lewat kakaknya. Marah, cerita Eva Manurung kepada Feni Rose. Namun Eva Manurung enggan mempermasalahkan restu yang tidak didapatnya dari Virgoun. Menurutnya tugasnya sebagai ibu untuk membesarkan anak-anaknya telah selesai. Aku cuma bilang, selama ini kan aku sudah dari dia umur 11 bulan itu aku sudah memberi yang terbaik untuk mereka. Ya, kalau sekarang aku mungkin dikasih Tuhan jodoh, kata wanita berusia 53 tahun tersebut. Usia Jordan Ali yang lebih muda 7 tahun darinya menjadi alasan Virgoun enggan memberikan restu terhadap hubungan sang ibunda. Tapi memang sih, dia nggak setujunya bukan karena aku nggak boleh nikah. Karena kami terpaut usianya jauh, terang Eva Manurung. Pandangan orang terhadap hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali pun cukup buruk. Jadi orang melihat, berpandangan, itu sesuatu dalam artian ini mah tante-tante gatel. Kedia juga lumah brondong bayaran, tambah mantan mertua Inara Rusli itu. Cinta agaknya telah membutakan mata dan hati Eva Manurung ibunda Virgoun. Terserah orang mau ngomong, mau pikir apa, yang ngerasainkan kami berdua, apa dan bagaimana, pungkasnya.